Satu tas nabrak hiji tangkal di jalan utama Kota Waringin sore yang Kabupaten Bandung pekemis kapeting naken balu karena tilu orang penumpang eta mobil tatu parna tepika dibawa ke rumah sakit. Supir Nasirudeg mobil jenis pick up atau kolbak ringsek satu tas nabrak tangkal sisi jalan utama Kota Waringin sore yang Kabupaten Bandung pekemis kapeting naken. Samalah eta mobil kalawan nomor polisi D8858ZUT ngebut muruk ka soreang nalika dina purunan eta mobil teh pamustunganna nabrak tangkal sisieun jalan tapi ka babagian hareupna ringsek samalah ban jeung pantona tapi ka caroplokan. Balugarna tilu panumpang di jero mobil nandangan tatu parna tapi ka dibawa ka rumah sakit. Asep ketua RT di eta lalawak nembrakeun eta mobil teh samemehna kekebutan tapi ka nabrak tangkal. Dianti eta di eta tempat remen kecelakaan lantaran jalan namudun tur taya lampu jalan. Seperti apa ini mobil tadi, Pak? Ini kayaknya kejadiannya ugal-ugalan kayaknya ini. Jadi dia nabrak pohon, makanya kejadiannya lebih parah ini, parah orang-orangnya pasti ini. Ini mobil apa sih, Pak? Mobil pick up ya, Ferry. Polisi saharita ngalakonan olah TKP turta ngaevakuasi eta mobil kolbak lantaran ngaganggu patali marga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.